buat kalian yang pengen liburan ke Jogja bisa banget untuk stay di sini. Untuk detail kamarnya dan semuanya aku bakal kasih tunjuk sekarang. Ini dari pintu langsung ke toilet. Terus ini ada lemari, terus ini ada coffee maker. Terus sana ada TV dan lain-lain. Aku mulai review dari kamar mandi dulu ya. Kita masuk, ini ada alat mandi. Tuh ada apa nih? Ada shower cap, ada curtain pods, ada curtain bud, dan lain-lain. Ada sanitary bag, dan lain-lain. Ada dental kit, terus ini ada towel buat tangan, terus ini ada hair dryer, sinknya ada body lotion. Sini ada sabun, di sini ada water, terus atau sih ini laci, terus ini ada lampu. Sini belakang pintu persis nih ada towel, toiletnya mau lihat penampakannya seperti ini. Ini for your information, ini kamar mandinya tembus ke tempat tidur. Tuh, buat kalian mandi, kalau kalian pupi kelihatan dari sini. Jadi ini ada penutupnya, jadi buat kalian yang nginep sama teman kalian gitu kan, tutup ya guys biar nggak kelihatan. Tuh, soalnya dia tembus. Semua ini bagus banget kan warnanya tuh. Lanjut ke lemari. Ada safe deposit box, ada laundry bag yang juga, oh ini tuh, ini apa ya, aku gak tahu namanya, buat yang tahu komen. Two, dan di sebelahnya ada the water, ada buat coffee, teh, dan lain-lain. Ini ada minibar price list buat kalian yang mau tahu harganya. Terus ini ada laci. Ini ada kulkas. Ada sendalnya. Terus kita lanjut ke depan sini dulu ya. Ada lukisan. Sini ada TV, ada bupet. Kita buka, ada apa? Kosong guys. Ini gak ada buat naro-naro. Sini ada meja kerja. Tuh, kayak gini penampakannya. Terus di sini. Oh iya, aku mau ngasih tau view-nya dulu ya. Kita dapat view yang full. Tuh, ini ada balkonnya. Tuh, aku nggak buka ya. Kayak gini. And kita ke arah sini. Ini ada sofa. Ini tempat tidurnya. Tuh, lucu banget warnanya biru. Tuh, kayak gini. Kurang lebih. Terus ada
dah gitu. Ini buat naruh koper. Dan yaudah, gitu aja. Rabbit, are you okay? Rabbit, Rabbit. Pagi-pagi kalian bisa sepedahan nih, tuh pemandangannya, tuh sepeda guys. Terus nanti kita bisa kemana-mana. Borobudur yang itu di depan kita nih spot foto namanya Safari Gabuni, tuh. Terus belakang ada Bukit Benoreh. Seru banget guys, sumpah kalian wajib banget kesini dan jalan sepedahan. Dah.
banget udah nonton videonya. Mungkin kalau aku liburan lagi atau aku nginep di pelataran Bromo, pelataran Labuan Bajo, Komodo, atau pelataran-pelataran lainnya, pelataran Bali, siapa tahu nanti aku bakal nginep di sana, bakal nge-review juga. Sebenarnya banyak kegiatan di pelataran dan yang lainnya, jadi buat kalian yang mau staycation bisa banget nginep di pelataran Bali, Bromo, terus Borobudur dan lain-lain. Semoga doain aku bisa ke mana-mana lagi, jalan-jalan lagi, biar bisa buat vlog lagi, biar bisa nge-review lagi. Doain aku sehat-sehat juga. Jadi thank you for watching. Jangan lupa komen di bawah buat aku bikin semangat lagi, likes juga biar aku semangat buat videonya. Terus jangan lupa kasih rekomendasi apapun, siapa tahu nanti aku akan aku wujudin. Thank you. Doo-doo.